Selamat siang terbenam, saat ini saya sedang berada di wilayah Desa Cisontrol, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, dan ini telah terjadi pembunuhan dan mutilasi yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya. Sini juga telah datang dari pihak kepolisian. Ini yaitu batangnya itu pakai tutup plastik yang dibakar itu. Itu. Jadi mati rumahnya. Menteri benar sini dia rumah ataupun lokasi dari tindak pembunuhan sampai dimutilasi. Cara caranya ya, yuk. Punten. Sudah. Ente di baspol. Di cacat. Ente masih daging di sayat-sayat. Ini di baspol man. Masih tutup. Itunya datangin baru tapi sekarang pagi ke pasar ya daging siang ke pasar. Buka apa pun habis kan. Itu ada informasi. Nah, abdi menak wartos, nah abdi tos nuju nyaba. Itu bare ieu damal itu aya informasi. Oh, sebelumnya pelaku teh depresi atau apa itu? Ada depresi. Depresi 3 hari sebelum kejadian. Sebelum kejadian depresi. Terus sering cekcok kah di rumahnya? Kurang tahu saya kronologisnya masalah rumah tangganya, kurang tahu apakah dia sering cekcok apa ini saya enggak tahu. Jelas tadi pas kejadian Pak itu sempat ditawari daging istrinya sama pelaku. Iya. Jam berapa? Sekitar jam ya 7:30 mungkin. Ya, setelah ditawari itu Pak RT gimana sih kan? Saya mau nolongin cuman saya takut karena si dia masih bawa senjata, itu bawa pisau. Ya saya udah menghubungin, saya langsung ditinggal, saya lari laporan ke polisi. Itu dagingnya lari. Memang daging. Iya, daging dia. Iya, daging. Yang kelihatan selain di dalam karung ada tangan terpisah atau enggak? Kalau masalah tangan apa itu saya tidak melihat apa namanya kronologinya, saya udah dia nawarin itu bawa daging, saya langsung pergi ke polsek laporan gitu. Karena dia juga bawa senjata tadi. Iya, gitu, soalnya bingung nolonginnya gitu, warga juga kan ketakutan. Enggak ada kata-kata lain lagi dari si pelaku, hanya nawarin daging gitu. Enggak ada. Enggak ada. Sekilo berapa katanya? Ya, di berapa gitu gitu. Harga berapa katanya? Ah, enggak. Ya, cuman dia nawarinnya beli daging dia yang nawarin harga berapa? Enggak tahu ada berapa sih. Potong di Baskom. Di Baskom. Enggak, itu langsung kelihatan. Yang kelihatan sama Bapak berapa potong Pak itu di Baskom? Ya kurang tahu soalnya banyak masih di itu. Masih di sayap saya. Baskomnya besar. Ya, sedang. Gitu. Nami Bapak. Bapak saya Yoyo Tarya. Ketua RT. Ketua RT Dalapan. Lingkungan ini Tanjung Jaya. Iya, Sindang Jaya. Sindang Jaya. Dusun Sindang Jaya. Dusun Sindang Jaya. Desa Cisontrol. Yoyo Tarya. Mungkin Bapak. Iya.